Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawat yang kita perlukan untuk pembuatan tahap awal bonsai tetehan, kita sesuaikan dengan ranting. Di saat kita melakukan lilitan di ranting, perlu kehati-hatian karena ranting tetehan tahap awal cukup kecil dan sangat rapuh. Potongan ranting yang tidak perlu kita lakukan. Bengkokkan ranting kurang lebih seperti ini. Kawat di ranting yang kecil, di saat kita lilit perlu kehati-hatian. Lakukan pengurangan ranting yang tidak kita perlukan.
masukkan ranting, kita sesuaikan menurut yang kita inginkan. Lakukanlah kehati-hatian. Membengkokkan ranting perlu kita lakukan disesuaikan dengan keinginan kita. Ranting yang tidak perlu kita lakukan pengurangan seperti ini. Ranting terus kita lakukan, kita sesuaikan dengan bentuk dan gayanya yang kita inginkan. Thank you.
kerapian tahap akhir perlu kita lakukan. Kita sesuaikan dengan bentuk, dan inilah hasilnya. Dengan tip yang sederhana ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.